tentunya di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Indonesia Bercanda inilah hati kita akan dimanjakan dengan motivasi-motivasi unggulan dari motivator kita, dan juga mata Anda akan disejukkan dan juga dimanjakan oleh ketampanan motivator kita yang standar ketampanannya di atas rata-rata ketampanan istri, mamah, dan tetehnya. Kita akan memanggilkan dia, Cak Lontong! Musik di R. Padahal. Pak, musik itu parkir mau mundur di R. Musik itu adanya C D E F G A B, enggak ada R. Dan semuanya. Aku tak tahu. Mengapa dingin hatiku. Kasih penghibur hatiku. Tapi dia kenapa? Enggak, Pak. Salaman. Saya pikir ini acaranya memotivasi hidup, Pak. Iya. Ini malah bikin drop loh, Pak. Kenapa sih, Pak, kok tiba-tiba Bapak masuk-masuk langsung lagu sendu gitu? Kasihan, Pak. Kayak saya melankolis. Dia sedih, Pak, dia sedih sama nih, Pak. Melankolis itu apaan sih, Pak? Apa sih melankolis? Apa sih, Pak? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, melankolis adalah keadaan pembawaan yang lamban, melo, sedih, sayu, sendu. Jadi melankolis itu tidak selalu terjadi setiap saat, tapi pada saat-saat tertentu itu terjadi. Tapi ada orang yang punya karakter yang melankolis. Tuh Mas, itu tuh melankolis. Pak Bekicot tuh melankolis dong, Pak Bekicot. Selamatan, Mas. Bekicot santai, pelan-pelan. Iya, yeah, Pak. Bukan melankolis, karena memang dia kecepatannya segitu. Tapi ada loh Bekicot yang buru-buru juga. Apa? Ya jalannya gitu-gitu aja, tapi buru-buru. Mana, Pak? Tahu dari mana dia buru-buru? Kamu tahu kenapa, Anda tahu Bekicot kenapa buru-buru? Kenapa? Kenapa? Telat pulang ke rumah. Atau rumahnya dibawa-bawa, Pak. Rumah dibawa-bawa, telat pulang ke rumah. Lah iya, kalau orang yang melankolis itu suka nangis. Suka nangis? Sedih, nangis. Nangis? Seneng, nangis. Nangis? Nangis aja nangis dia. Nangis udah masih nangis. Kapanpun dong. Coba tolong dicontohin nangis, di tengah nangis dia nangis seperti apa sih? Apa contohin, Pak? Pada saat senang nih, Pak, lagi senang. Terus tiba-tiba nangis gimana, Pak? Langsung nangis bisa kebayang. Misalnya nih. Iya. Yeah. Senang gara-gara apa dulu? Harus sampai dia tahan, Pak. Lotre misalnya. Wah, saya enggak suka judi, Mas. Diterima, diterima di perguruan tinggi negeri, Pak. Diterima di perguruan tinggi negeri Jakarta. Kalau setua ini juga enggak happy kali. Ketiban pohon, Pak, Bapak senang. Coba. Ya, ada Twitter yang masuk nih, Pak. Apa? Ada Twitter yang masuk. Ada Twitter masuk. Ayo, suruh keluar. Nanya, nih langsung masuk ada 4.822 tweet. Silakan dibaca. Sama ada 4.772 mention. Nanya, gimana sih caranya biar gak melankolis? Mulai mancing-mancing. Marah-marahin. Ini nyampein amanat doang. Seperti tadi, orang melankolis tuh suka meneteskan air mata. Tetes air mata. Tetes air mata. Stiki, stiki. Disingkat dari TTS. Oh, kalau begitu sekarang saatnya TTS. Sekat, stiki, stiki. Bergabung di tengah-tengah kita, siap untuk mencoba menaklukkan soal-soal TTS kita. Ya, boleh kita kasih semangat dong. Sebelumnya kita beri kesempatan bagi pemirsa di rumah. Ya, mikir jangan bisa, Bapak. Ya, silakan. Pemirsa yang ada di rumah caranya aja. Caranya bagaimana? Caranya tinggal mention aja ke tinggal di komen ya, di kolom komen kita akan tampilkan pertanyaannya, silakan, Cak.
Pertanyaannya sederhana. Jawabannya ada 7 kotak huruf yang ketiga K. 7 kotak huruf ketiga K. Selain kuman dan virus, kita bisa sakit karena titik-titik. Nah, langsung dicek aja Instagram kita @wib_net dan lihat postingan yang soal barusan calon yang sudah sampaikan dan jawab di kolom komen. Jawaban yang paling cepat dan juga paling tepat akan mendapatkan Rp500.000 persembahan dari WIB. Jangan lupa dipotong pajak ya. Selain itu kita beri kesempatan juga bagi Anda pemirsa yang mengirimkan pertanyaan sekaligus jawaban untuk DTS dan juga alasannya. Nanti yang paling unik, paling menarik kita tayangkan dan Anda akan mendapatkan hadiah juga dari WIB_net berupa Rp500.000 dipotong pajak. Ya, jangan lupa video dikirimkan ke waktuindonesiabercanda@gmail.com. Kita tunggu kiriman Anda. Tamu kita yang seperti biasa selalu kita hadirkan ya untuk mendampingi Kak Bedu, menutupi segala kekurangan dan juga memberikan cahaya di antara segala macam keredupan yang ada di dalam Kak Bedu ya. Baik, siapa yang akan menemani Ancup? Bedu, Pak. Bedu. Bedu. Kita panggilkanlah dia bintang tamu kita Angelica Simperla. Kayaknya nggak apa-apa tuker Pak, cakep singgit Pak. Itu ya Om. Aku mau main TTS yang datang banyak banget tuh nggak lihat. Hai, Do. Ya wah ini. Ya, lu enak ditemenin sama Angel, gua sama Demon. Setan Demon. Tapi ini lu belum tahu aja namanya. Namanya doang Angel, taruh lihat lakuannya Wen. Lu nggak tahu dia. Oke, kalau gitu sekarang Angel sudah berada di tengah-tengah kita, berarti kita lihat kedua tim sudah siap untuk menaklukkan soal-soal. Iya. Pemenang malam hari ini akan membawa pulang hadiah berupa apa? Silakan, Bung Alek. Teka-teki sulit dan berpacu dalam emosi sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah keliling luar negeri yang dipersembahkan oleh balsem cap silet dioleskan baret-baret. Silakan bawa pulang. Baik, kita lihat ini dia TTS kita. Ya, karena saya membahas melankolis, saya akan beri kata bantu melankolis. Satu. Di mana melankolis? Satu mendatar. Kita lihat ada bantuan. Tim A. Terserah Angel yang mana dulu. Dua menurun kan? Enggak. Enggak, dua ke bawah. Dua ke bawah. Mau apa lu? Sama aja dengan menurun. Kita lihat dua menurun ada 7 kotak huruf E di kotak yang keempat. Pertanyaannya, biasanya ada di restoran Sunda. Biasanya. Bukan berarti di restoran lain gak ada, ini hanya kata biasanya ada di restoran Sunda. Pakai toge, pakai kacang panjang, pakai bumbu kacang, Arendo. Tambah kerupuk. Ya. Jadi berapa itu semua, namanya? Jadi namanya? Bukan. Kelepon. Oke. Okay. Kita beri jawabannya. Mbak. Tahu nggak kelepon bentuknya kayak apa? Nih kelepon kasih tahu Pep, kasih tahu Pep. Nih kayak gini, pencet keluar gula. Oke baik, jawabannya kita kunci kelepon. Kelepon, apakah kelepon jawaban yang benar? Allah, kelepon lagi dijawab sama dia. Saya kan salah dibilangin mana sih? Lu yang jawab! Oke Tim B, silakan jawabannya. Tim B. Oh kelepon mah gula Jawa ada kan tadi udah ngomong. Adanya di Jawa, gula Jawa bukan Sunda. Jawa Sunda juga. Pak, bisa dibikin tembok gak sini Pak? Mengganggu nih Pak, kamu konsentrasi Pak. Konsentrasi nih, masalah rumah tangga sendiri dong. Kalau bisa ini sudah saya potong, saya hanyutkan. Emang kapal, tulis di tengah laut. Oke, silakan Tim B, jawabannya apa? Pecel ih. Kerupuk, kerupuk. Oh iya, boleh, boleh. Kerupuk. So, kan langsung dah. Pecel ih. Kita lihat. Apakah jawabannya? Pecel ih. Setelah yang satu ini. Teman saya itu punya bakat, punya nafas. Dia gak perlu modal. Apa dia gak perlu nih?
nekat kan begini-begini? Itu nekat namanya, Pak. Diam! Lo modal tapi gak lo punya. Lo sadar gak semua kita dibohongin?